Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar-kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satunya kabar dari Bang Helmy Yahya yang bilang begini soal Lesti dan Rizky Billar. Dan ada juga kabar dari Rizky Billar soal Abang El yang makin menggemaskan ya sahabat. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar pertama datang dari unggahan Lesti Kejora ya sahabat, di mana dalam unggahannya tersebut mengatakan, "Orang membicarakan kita tidak baik, bukan berarti kita harus membalas hal yang sama. Mengalah untuk menang, belajar jadi orang lebih baik, yang punya kita akan bantu dan sudah merencanakan hal yang indah untuk kita, yang tidak pernah membalas perlakuan tidak baik dari orang lain," tulis Bunda Lesti Kejora di unggahan terbaru miliknya ya sahabat. Yang mana di unggahan Bunda Lesti Kejora tersebut ada Bang Awan Potret yang mana di sini mengatakan, "Orang bicara karena punya mulut. Lesti Kejora pun membalas, mulutmu harimaumu." Tuh, kena mental nggak tuh si ubur-ubur ya, luar biasa Bunda Lesti ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Insta Story Bunda Lesti Kejora yang mana ia memberikan ucapan terima kasihnya nih. @novirlita9, "Terima kasih Ibu, sidang magang berjalan dengan lancar, alhamdulillah." Ya, luar biasa, masya Allah. Bunda Lesti Kejora lagi sidang magang nih ya, semoga lancar selalu nih. Dan kita lihat nih para sahabat Leslar, di slide kedua di unggahan Bunda Lesti Kejora yang memberikan emoticon love merah nih ya, dimana ini terkait unggahannya nih, anak dari Kak Rivi, masya Allah Bunda Lesti sepertinya lagi kangen nih sama Salsa ya sahabat. Dan kita lihat juga nih ada unggahan cidukan Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar ya, ini sepertinya video lama Bunda Lesti dan Papa Billar mengajak Abang El ke playground ya sahabat Leslar, masya Allah. Ada cidukan ya, meskipun video lama tapi terasa hangat ya sahabat. Di unggahan ini ada komentar mengatakan, "Masya Allah, apa abang ganteng mau sekolah ya?" Dan ada juga komentar lain yang mengatakan hal yang sama, yang mana di sini mengatakan, "Mungkin ini baby school. Pas habis konten berenang pertama, bundanya pernah bilang, selanjutnya konten abang sekolah." Kita tunggu ya konten terbaru Abang El lagi di playground ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya. Kita lihat vlog dari Rans Entertainment nih, soal vlognya bersama Bunda Lesti dan juga Abang El, terlihat ya sahabat Leslar, Mbak Gigi sampai gemes dan tentunya terlihat sayang banget nih sama si Abang El, masya Allah. Adem banget ya melihat kedekatan Mbak Gigi dan juga Bunda Lesti Kejora, yang tentunya sepertinya Mbak Gigi begitu sayang kepada Bunda dan Abang El. Di unggahan ini ada komentar mengatakan, "Masya Allah, kalau lihat Mama Gigi ketemu Bunda Lesti tulus banget, adem lihatnya."
Dua wanita hebat, sehat-sehat kalian beserta keluarga. Sehat-sehat juga buat Abang El, anak soleh, ganteng dan juga pinter ya. Ada juga komentar yang mengatakan, Masya Allah terharu, gak nyangka lihat kedekatan Bunda Abang El sama Kak Gigi. Masya Allah ya, pokoknya sehat-sehat selalu untuk Mbak Gigi, Bunda Lesi, Abang El dan juga Papa Bilar. Dan kita lihat unggahan dari Instastory Papa Bilar yang mengunggah postingan nih ya, foto ilustrasinya bersama Bunda Lesi Kejora dan juga Abang Elih, Masya Allah ya. Ini adalah gambaran keluarga harmonis Lesi dan Rizky Bilar ya sahabat. Seperti yang dikomentari oleh @liakurnia85 mengatakan, keren banget Masya Allah, insya Allah gambaran keluarga bahagia dan juga harmonis. Ada juga komentar mengatakan, Masya Allah gambaran keluarga harmonis dan langgeng. Semoga selalu berkomitmen kesetiaan hingga lanjut usia. Amin. Ya Rabbal Alamin, Lesi Kejora dan Rizky Bilar. Lanjut untuk slide berikutnya, unggahan Papa Rizky Bilar yang terlihat Abang Fatih tuh memakai kaos bola ya sambil mamam nih. Abang El, Masya Allah terlihat khusus sambil menonton ya sahabat. Dimana di sini Papa Rizky Bilar menemukan nama Manchester United ya di baju bola Abang El tuh. Masya Allah berani-beraninya kata Papa Bilar sama Abang El. Namun terlihat santuy saja nih wajah Abang El ya sahabat, Masya Allah menggemaskan sekali. Dan langsung banjir komentar di unggahan ini yang mengatakan, padahal lagi diomelin papapnya tapi mukanya santuy aja lagi makan katanya ya. Ada juga komentar yang mengatakan, Masya Allah gemes Abang El kesayangan lagi pakai baju MU, Masya Allah gemesin banget ya. Serta kita lihat juga nih ada unggahan dari Technofiterit yang mengunggah postingan Abang El yang disuruh ketawa nih, ketawa dan langsung Abang El memberikan senyumannya ya yang khas Masya Allah, senyumannya bikin candu ya sahabat Leslar. Tentunya langsung dibanjiri komentar yang mengatakan, Masya Allah bayi 6 bulan udah ngerti disuruh senyum, mau bilang bayi ajaib entar banyak yang panas. Masya Allah ya, anak ganteng soleh baik murah senyum, Masya Allah sehat selalu untuk Abang El. Lanjut untuk kabar yang berikutnya, kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Bang Helmi Yahya, yang mana dalam unggahannya ini mengunggah postingannya bersama Leslar dan juga Koko Rudy Salim dan mengatakan, janjian dengan pasangan paling heboh Indonesia, Rizky Bilar dan Lesti Kejora untuk jadi tamu Helmi Yahya bicara. Wow, ada vlog dari Bang Helmi Yahya ya bersama Lesti dan Rizky Bilar nih. Wow, kita tunggu nih ya vlog dari Bang Helmi Yahya ya. Di unggahan Bang Helmi ini ada komentar dari Koko Rudy Salim yang memberikan emotikon membara nih. Dan komentar dari para fans yang mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, panda Abang El ketemu dengan orang-orang hebat. Serta ada juga komentar yang mengatakan, Masya Allah sangat ditunggu obrolannya Pak Helmi, pastinya seru ya. Kita tunggu vlog dari Bang Helmi Yahya ya. Oke, tentunya mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Tetap stay tune di Leslar Channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.